warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, saya senang diminta oleh ditugasi oleh Gus Wahid untuk mensarah, walaupun kadang saya rasakan tidak mudah untuk mensarah karena yang disarah sudah sempurna, sudah komplit dan sudah bisa dipahami oleh semua ibu-ibu dan bapak-bapak, semua para senior yang saya hormati, saya muliakan. Dalam memperbincangkan tentang pembaruan pemikiran ini, saya setuju sekali dengan statement awal ya dari Gus Wahid tadi yang pertama. Gus Wahid mengatakan agama tidak berubah itu. Memang di Al-Qur'an juga dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Kan sudah dinyatakan oleh Allah lewat Rasul itu bahwa agama ini sudah sempurna gitu. Karena itu jangan lalu kemudian dirubah-rubah gitu. Hanya memang Gus Wahid tadi benar membedakan antara agama dan pemahamannya terhadap agama ini. Kalau agamanya tidak boleh dirubah, tetapi kalau pemahamannya yang selalu berkembang lalu lepas dari agama yang asli itu perlu dikembalikan sebetulnya ini. Jadi memperbarui itu adalah kira-kira yang lebih tepat itu mengembalikan kepada yang asli. Agama ini sesungguhnya kan bukan hasil diskusi sebetulnya. Agama itu bukan hasil seminar, hasil musyawarah gitu kan. Lalu kemudian siapa yang paling banyak setuju lalu dianggap yang benar. Bukan begitu. Agama itu dari Allah lewat Rasul sebetulnya itu. Dan rasa-rasanya Allah tidak memerlukan bantuan kita untuk menyempurnakan agama. Allah kan tidak perlu bantuan kita itu untuk menyempurnakan agama, itu tidak perlu. Saya kira itu. Jadi agama ini tidak perlu sebetulnya. Agama yang asli yang disebut oleh Gus Wahid, asli itu tidak perlu sebetulnya itu. Yaitu, lalu kemudian agama ini dilaksanakan. Agama lebih banyak pada persoalan rasa. Kalau itu rasa, itu adalah dirasakan oleh rasa, dirasakan oleh hati, yang di dalam hati, yang dirasakan oleh nikmat yang ada di dalam hati, yang di dalam hati ini. Itulah sesungguhnya agama itu. Hanya lalu kemudian karena ini orang lalu kemudian pada mencari sesungguhnya seperti apa. Waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang. Lalu sekarang Rasulullah kan bisa dipantau pakai CCTV gitu kan. Dulu kan tidak ada begitu kan. Sehingga lalu kemudian apa yang dikata Rasul itu saja lalu juga menjadi bahan perdebatan. Apa iya? Sholat itu yang sehari-hari dilaksanakan juga terjadi perdebatan. Zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, yang dikatakan oleh Gus Wahid, kehidupan ini berubah karena itu teknologi, sains dan teknologi yang sudah luar biasa seperti ini. Lalu ditanyakan bagaimana persoalan agama. Lalu agama apa lalu kemudian juga ikut-ikut lakukan penyesuaian? Kalau lalu kita dudukkan agama ini pada tempatnya, tempat di mana sesungguhnya wilayah agama yang mau di
yang mau dipelihara oleh agama, maka sesungguhnya tidak ada masalah adanya perubahan-perubahan masyarakat, sains dan teknologi ini. Agama itu kan menyangkut rohani sebetulnya, yang ada di dalam dada ini. Makanya lalu saya bolak-balik katakan agama itu adalah disebut dengan ruhaniawan, karena memang ngurusi rohani, ngurusi yang gaib-gaib itu sebetulnya. Ngurusi persoalan iman, iman itu kan yang gaib itu. Ngurusi siapa yang diri kita sebenarnya kita ini, yang harus beragama itu kan sebetulnya diri kita yang sebenar-benar diri. Hanya seringkali tidak semua orang mengenal diri, yang diri harus beragama itu sebetulnya itu. Nah, kalau agama itu menyangkut ruhani sebenarnya itu, ruhani ini tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah persoalan-persoalan jasmani. Hal-hal untuk memenuhi kebutuhan jasmani inilah, itu yang berubah-ubah dan juga keadaannya berubah-ubah. Kalau yang dulu itu naik unta, lalu kemudian naik gerobak kereta, lalu kemudian naik mobil, naik pesawat. Pesawat pun juga beraneka jenis yang semakin canggih. Komunikasi kalau dulu cukup pakai kentongan, lalu kemudian pakai telepon berkabel, sekarang ini sudah tidak berkabel seperti ini, berubah-berubah kayak begini ini. Memang untuk mengatasi persoalan manusia, kebutuhan yang berkembang. Tetapi persoalan hati itu sama. Bahkan persoalan roh, roh itu tidak mengenal, roh itu tidak mengenal roh Jawa, roh Kalimantan, roh Sumatera, roh Sulawesi, roh Jepang, roh Kanada, roh Amerika, roh Eropa, tidak ada. Semua roh itu sama. Dan roh itulah lalu kemudian dinamai iman. Roh itu dinamai iman. Karena roh itu sama, maka ketika ngomong iman, iman pun juga sama. Makanya lalu kemudian dipertegas innamal mu'minuna ikhwah itu sebetulnya, bahwa mukmin itu adalah saudara. Jadi tidak ada mukmin Indonesia, mukmin Amerika, mukmin Eropa, mukmin itu sama, saudara. Kita ini sebetulnya kalau dari sisi roh, sebetulnya tidak membeda-bedakan. Dan juga roh ini responnya terhadap apa saja juga sama. Kalau kita misalnya ada orang anak yatim lalu dibiarkan kita sedih, nanti orang manapun juga merasa sedih. Karena memang sama, roh kita itu punya rasa yang sama. Lah, rasa ini yang ada di dalam hati ini, yang lalu kemudian terpengaruh oleh pandangan mata, terpengaruh pandang oleh telinga, oleh penciuman macam-macam itu, lalu kemudian rasa ini rusak. Rasa yang rusak inilah yang harus diperbaiki. Karena itu saya setuju sekali sama Gus Fakit, soal agama ini sebenarnya tidak perlu itu dirubah-rubah. Yang dirubah itu adalah soal pemahaman agama yang lalu berkembang-berkembang, diseminarkan, didiskusikan, lalu kemudian macam-macam itu bahkan dikaitkan dengan persoalan-persoalan harga diri, persoalan-persoalan politik, kekuasaan, persoalan macam-macam dicampur bautkan, lalu kemudian menjadi kemana-mana. Itu harus dikembalikan. Mengembalikannya itulah lalu kemudian yang disebut dengan tajdid itu. Tajdid itu adalah mengembalikan kepada yang asli, bukan lalu ngarang. Kalau ngarang nanti namanya bukan agama lagi, agama bukan hasil karangan, kan itu. Gus Fakit, saya setuju sekali dengan statement Gus Fakit. Lalu bagaimana agama? Karena agama itu ngurus hati, maka siapapun perlu, orang yang hidup mulai dari zaman primitif kepada sampai zaman paling modern, hati ini tidak ada, konsep dari manusia itu belum ada. Bagaimana agar hati ini damai, hati ini tenang, hati ini lalu menjadi rukun, tenteram, itu sudah ada teknologi. Orang bicara tentang itu ada, tapi belum tentu dirinya sendiri bisa melaksanakan. Kalau ada pernikahan itu kan mesti moga-moga, kan ada penceramah itu kan, moga-moga sakinah, mawaddah, warohmah, itu kan penceramah mesti mengatakan itu. Pertanyaannya adalah,
Jangankan kok mempelai yang nanti sakinah mawaddah warahmah, yang baru ceramah pun juga belum tentu Gus Wahid. Pulang itu juga bisa tengkar itu kan, walaupun baru saja menceramai apa mempelai supaya sakinah mawaddah warahmah, nyampe di rumah dia sendiri yang berselisih dengan istri, dengan anak-anaknya itu. Itu sulit, karena itu memang itu tidak bisa. Lah, bagaimana menyelesaikan? Saya akan mengulangi apa yang saya katakan dulu. Ibu dan bapak-bapak sekalian, agar kita ini sakinah, mawaddah, warahmah, damai, oleh Al-Quran kita diingatkan tentang konsep rumah sebetulnya itu. Rumah, saya selalu mengatakan rumah, bait. Bait itu kan rumah, Gus Wahid ya. Orang itu kalau di rumah, tatkala kita berkeluarga, kita di rumah itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau itu tidak di rumah, maka disebut kita ini adalah bambung, kita ini minggat, kita ini gelandangan, jadi plang, jadi liar. Perkataan liar itu kan karena terlepas dari rumah. Padahal apa saja yang disebut liar itu kan, saya katakan dulu, selalu membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar, kerbau liar. Rumput liar saja itu tidak indah, apalagi manusia liar. Lah disebut liar itu karena tidak ada ikatan dengan rumah. Kita ini secara fisik kita itu masing-masing punya rumah. Dan dengan kita di rumah inilah, maka kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya ada satu yang hilang, Gus Wahid. Ialah rumah ruhani itu hilang. Yang dikatakan oleh Quran, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa udalil alamin. Rumah yang ini tuh hilang. Padahal seharusnya itu tidak boleh hilang. Karena apa? Karena sehari-hari kita ini harus menghadap ke situ. Kita seumur hidup sekali harus ke situ. Tatkala kita ini haji atau umroh. Tapi ketika kita sholat, Allahu Akbar, yang seharusnya karena kita menghadap itu, kita berada di tempat itu, kita pun lupa di seperti itu. Maka lalu kemudian diingatkan oleh di Quran itu kan, bahwa kita itu menjadi lupa. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Siapa alladzina hum an sholatihim sa'un? Bahwa itu adalah orang yang lupa akan sholatnya. Lupa sholatnya bukan lupa waktu, tapi ketika dia menyembah Allah, pikirannya kemana-mana, sampai lupa ketika dia itu lalu sedang sholat. Ini kan banyak kita alami. Saya seringkali mengalami seperti itu. Yang seperti itu sebetulnya itu adalah diancam. Fawailul lil musallin. Nah, di tempat itulah sebenarnya rumah ruhani kita. Karena agama menyangkut ruhani, rumah ruhani kita itu ada di situ. Dan kalau kita berada di situ, itu sesungguhnya kita menjadi damai, menjadi tenteram, menjadi rukun, menjadi itu. Situ itu kan malah disebut dengan itu arus. Di situ kan ada telaga Kausar itu kan. Kalau kita ngomong tentang telaga Kausar, di mana sebetulnya? Inna a'toina kal Kausar. Atahu telah memberi kebaikan yang banyak. Yang dimaksud kebaikan yang banyak, Kausar itu apa? Itu kan telaga Kausar. Telaga Kausar di situ itu kan namanya aja telaga. Telaga konotasinya kan mendamaikan. Lalu kemudian kita bahagia, kita senang. Hati kita senang karena berada di telaga. Apalagi dikatakan di surat Hud ayat 7 itu. Arsuhu al-ma itu kan. Ars itu ada di atas ma. Itu saya kadang ketika membaca ayat arsuhu al-ma itu, ars itu di atas air. Air yang dimaksud itu jangan-jangan air yang ada di zam-zam itu, air zam-zam itu adalah air surga itu. Karena itu lalu kemudian arsnya itu juga ada di situ, ada ars, ada baitul makmur, ada baitul rahman, ada baitul rahim, ada baitul atik, ada baitullah di situ itu.
Nah ini yang hilang, ini hilang, rupanya ini hilang. Jadi kita ini sesungguhnya ditunjukkan oleh Allah dan Rasul tempat menyembah Allah. Umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi haramaha walau kullu shay'in. Aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia itu. Menyembah Tuhan itu sesungguhnya ada tempatnya. Hanya seringkali kalau kita ngomong tempat, lalu kemudian dibilang wong semua aja tempat kan sama, lalu begitu itu. Padahal Qur'annya mengatakan umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi haramaha walau kullu shay'in. Wa ija'ana baita masabata linnas wa amna. Itu kan? Watakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim, di situ itulah tempat sholat sebetulnya. Nah, kalau kita lalu kemudian berada di rumah pribadi, kita di rumah pribadi kan selalu pribadi kan enak. Tapi di rumah ruh, di rumah ruhani, di pangkalan ruhani, sudah dilupakan, sudah hilang. Karena rumah ruhani hilang, maka dalam perspektif ruhani, mohon maaf, jangan-jangan kita ini sudah termasuk orang-orang liar dari perspektif ruhani. Dan kalau liar, maka diberitahu juga susah. Lalu jadi galau, jadi gelisah. Lalu kepingin pulang rumah, tapi lalu kemudian rumah di mana kita juga tidak tahu. Jadi saya hanya dua hal, Gus. Apa Wahid saya memberikan apa namanya elaborasi, memberikan syarah. Yang satu tadi saya setuju sekali statement Gus Wahid bahwa yang namanya agama itu tidak berubah, tapi tidak boleh berubah. Tapi lalu kemudian pemahamannya itu yang sesungguhnya tidak diharapkan malah justru berubah-ubah, karena lalu kemudian yang niatnya bagus, mungkin semua niatnya bagus, tidak akan berniat untuk merubah agama, tidak ingin menjadi yang paling tepat. Tapi karena itu terlalu lama ini, maka lalu kemudian menjadi mengubah, justru itu mengubah satu. Yang kedua, tadi Gus Wahid selalu mengatakan agama itu menyejukkan, barangkali ada yang hilang. Yang hilang itu adalah justru tempat agar kita merasa damai. Di mana itu? Baitullah. Di mana itu? Di Kausar. Apa-apa yang baik di Kausar, sholat di Kausar, menetapkan keimanan kita itu ada di Kausar. Kalau kita berdoa juga harus hanya ada di Kausar. Karena apa? Baca Quran, turun Al-Quran juga di Kausar. Dan kalau kita di Kausar, maka disebut oleh Allah kebaikan yang banyak itu. Nah, menurut iman saya itu Gus yang harus dikembalikan. Luar biasa. Kembalikan yang hilang, karena sudah ini orang pergi ke sana, lalu kemudian hanya belanja, orang ke sana yang dipikir oleh-oleh, yang ke sana lalu wisata, yang ke sana fisiknya. Padahal yang dituntut agama, yang ke sana seharusnya adalah ruhaninya ke sana. Sayang sekali kalau ke sana tapi yang ke sana hanya fisiknya. Sementara ruhaninya itu masih kemana-mana. Mungkin hal-hal seperti ini yang perlu diluruskan kembali, dicarikan kembali cara gimana hal-hal yang hilang ini akan ditemukan kembali. Ternyata yang hilang itu adalah rumah ruhani. Saya kira itu, Gus. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.